Vokalis band Zivilia Zulkifli atau akrab disapa Zul sedang menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Namun Zul diberi kesempatan untuk manggung bersama Zivilia dan Sindur Rock Band, band dari tahanan lapas narkota kelas 2 Gunung Sindur, dalam acara Bazar Dharma Wanita di kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu 5 April. Saat momen itu, istri Zul Retno pada dina bersama anak-anaknya ikut menonton Zul manggung. Di sela-sela penampilannya di atas panggung, Zul lalu menyapa istrinya. Zul lalu mengucapkan terima kasih kepada istrinya karena masih bertahan menunggu ia bebas. Zul kemudian menyanyikan lagu Zivilia terbaru berjudul Suasana Ramadan yang ditulis oleh istrinya. Tak hanya lagu itu, Zul bersama Zivilia juga menyanyikan lagu andalan mereka, Aisyteru. Saat Zul manggung bersama Zivilia, istri dan anak-anaknya tampak seksama menyaksikan penampilan ayahnya. Ketika selesai manggung, beberapa kali Zul memeluk istri dan anaknya. Bahkan saat hendak kembali ke lapas, Zul sempat berpamitan ke mereka. Zul mencium kening anak-anaknya dan menggandeng tangan sang istri. Sebelumnya, Zul Zivilia diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada tahun 2019. Atas berbagai bukti yang ada, Zul yang sempat dituntut hukuman penjara seumur hidup akhirnya mendapat vonis hukuman 18 tahun penjara.